basa-basi. Depan gua nih. Nah, dapat satu. Oh, satu lagi. Apakah dia AFK? Wow! Apa, bro? Hah? Udah 1000 subscribe? Oke guys, balik lagi bersama Detektif Lu. Detektif siapa? Ya nggak tahu. Ya, Detektif Patur Masran. Nah, kali ini kita akan bermain game Hyperphone lagi ya guys ya. Jadi kali ini kita bakal mencoba bermain dengan senjata M4 ya teman-teman ya. Dikarenakan kita terlalu sering menggunakan senjata AK ya guys ya. Sekarang kita bakal mencoba menggunakan senjata M4 ya guys ya. Apakah kita menggunakan senjata M4 ini AIM kita makin garang ataukah AIM kita makin busuk ya guys ya? Tapi di sini sangat disayangkan ya guys ya, kita tidak memiliki skin ya guys ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Selalu ingat kata pepatah, tidak apa-apa tidak punya skin, tapi skill tetap ada ya guys ya. Artinya apa? Nggak ada skin, tapi skill harus ada teman-teman. Tanpa berbasa-basi, kita bakalan mencoba bermasuk ke dalam match ranked ya guys ya, bersama teman-teman kita di sini, bersama RRQ ya guys ya. Langsung saja kita bakal masuk ke dalam match ya. Let's go. Oke guys ya, di sini kita sudah memasuki pada map polar ya, seperti biasa teman-teman. Di sini kita early game bakal mencoba bermain dengan heavy pistol dulu ya guys ya. Kita bakal mentap-tap sama musuh yang ada di depan kita ya guys ya. Let's go. Oke, di depan kita harusnya ada teman-teman. Oh, ternyata dia rame di B teman-teman. Rame banget tuh, bisa dilihat di map. Aduh duh, satu orang ya. Oke, nice banget headshot satu ya guys ya. Terobos aja lah. Kita bisa bokongin gak ya guys ya? Sabar teman-teman. Oi, help. Wih, dapat 3 cuy. Satu lagi di kiri. Majuin. Wede. Mamang Gaming di sini kill 4 ya guys ya. Menggila kali. Anjir, langsung bisa beli M4 kita guys. Langsung saja di sini, apakah dengan tidak ada punya skin bisa meratakan musuh yang ada di depan ini? Kita bakal saksikan ya guys ya. Langsung saja kita bakal menunggu Jonah teman-teman. Di mid ya guys ya. Dapat satu, nice banget. Kita bisa bokongin sih harusnya guys. Kena damage ya guys ya. Ini kita coba bokongin aja, soalnya musuhnya agak susah sih kalau kita lewat situ ke mid, soalnya dia rame banget teman-teman. Kita bokongin semoga. Oh, satu orang tuh, kita lihat. Dapat 2. Widih, dapat 3 coy, gila banget loh. Ketika anjir, ketika kita sudah menggunakan senjata AK, rekoilnya seperti nggak ada obat. Sekarang kita pakai M4 dengan comeback ya guys ya, seperti tidak punya recoil. Anjir, gila banget teman-teman. Atas sini. Aduh, nggak bisa dong. Sabar 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 teman-teman. Sabar sabar sabar. Di kiri satu orang. Nice banget dong. Mana lagi? Sabar teman-teman ya. Dibohong, terobos aja lah anjing ah. Begini doang lo. Di mana? Anjir, ada Gatling Gun dia loh. Aduh, oke, nice try ya guys. Di sini kita bakal mencoba pick sedikit aja ya. Oke. Nice banget. Harusnya mati itu cuy. Wah. Wah, mati kan. Bisa-bisanya dia mau kabur. Jangan ngalangin dong. Oke, kita bakal coba ke ini aja dah guys. Musuhnya nih sepertinya di mid nih, atau enggak di B. Di A ternyata teman-teman. Di mana bro? Gua cover nih. Oke, dapat satu. Sabar ya.
Oke, sorry banget gua ngalangin ya, Bro. Dapat lagi, coy. Satu lagi dong. Ini kita coba banting-banting ya, guys ya. Mana lagi? Padahal tadi ada dua ya, guys ya. Satu lagi di mana ya? Sepertinya sih di ini nih. Oke. Kita top boss. Wanjay, kill 12 anjir dengan 3 round doang loh. Kill 4 di round ketiga ini, guys. Anjir. Kerasukan apa aing gua sekarang ini ketika pakai M4, coy. Waduh, gak beres ini mah. Ini pasti dikira orang cheater ya, guys ya. Tapi kita di sini bermain dengan murni dengan skill yang kita mempunyai ya, guys ya. Anjir, keren kali, coy. Oke, guys. Ini gua kayaknya kerasukan apa deh ya, guys ya, aim gua ini. Tuh kalian bisa lihat sendiri tuh. Kerasukan apa tuh, guys? Parah banget, anjir. Harusnya mati itu, coy. Sabar teman-teman ya. Di belakang kita ternyata ada juga ya, guys ya, tapi nggak apa-apa. Oke, teman-teman, di sini gue mencoba untuk menerobos di depan ini ya. Oke, karena kita diapain tuh, teman-teman? Oke, dapat satu, nice banget dengan jumpsuit kita ya, guys ya. Di mana tuh satu lagi tuh? I don't know lah ya, teman-teman ya. Ini teman-teman. Nice banget. Oke, sabar ya. Kita coba. Aduh, di mana tuh? Di harusnya di A sih. Di kanan. Oh, itu tuh teman-teman. Depan kita, teman-teman. Kita kejar, kita kejar. Halo. Hai, bro. Hai. Mau kemana kamu? Aku di belakangmu. Di mana lagi, teman-teman ya? Ini kita coba menggunakan refleks tingkat dewa ya, guys ya. Kita coba ya, teman-teman ya. Tapi kita perlu reload dulu sini supaya tidak kehilangan sebuah refleks ya, teman-teman ya. Oke, seperti biasa, apakah musuhnya AFK? Kita lihat ya. Seharusnya tidak sih. Aman, teman-teman. Ternyata di mana ya? Anjir loh, parah banget loh. Bisa-bisanya dia permain. Waduh. Kita dipermainkan di A, teman-teman. Padahal kita udah lewat situ, tapi kayaknya nggak ada ya, guys ya. Ya udah kita tabrak aja lah. Menggunakan refleks tingkat dewa nih. Semoga aja kita berhasil mendapatkan momen refleks ini ya, guys ya. Oke, kosong. Dar. Wanjay. Anjir, coy, ke-18 anjir. Asli sih, ketika kalian sudah berhasil mendapatkan rekor yang tenang ya, guys ya, menggunakan AK. Ketika kalian menggunakan M4 itu seperti menggunakan senjata-senjata umumnya, guys. Aduh, the best sih ini. Teman-teman ya, di sini gua bakal coba langsung push mid aja. Tanpa berbasa-basi. Oke, dapat satu. Nice banget. Gua nggak tahu tadi padahal cuma nembak apa namanya besi doang ya, guys ya, tapi bisa mendapatkan kill, aneh banget. Oke, kelihatan satu orang depan gua nih. Nah, dapat satu. Oke, dapat dua. Dapat tiga ternyata, teman-teman. Man lagi. Wih, parah kali loh. Refleks gua, coy. Keren. Tunggu. Oke, satu lagi dapat S ya, guys ya. Ini apakah momen kita yang terbaik sepanjang sejarah? Oke, satu lagi, coy. Ayo, bisa, coy. Terobos aja lah, anjing ah. Begini doang lo. Satu lagi, apakah dia FK? Wow! Ice, teman-teman ya, kill 5 unstoppable. Anjir, ini S player telah mendapatkan ya, guys ya, dengan total kill 24. Anjir, mengerikan sekali, cuy. Aim M4 gua ketika sudah menguasai AK ini, gua nggak paham lagi sih. Oke, teman-teman ya, di sini gua bakal langsung sabar. Gua ulti sih. Oke, dapat satu. Oke, dapat dua. Anjir, gila banget, coy. Oke, kita speednya bisa langsung masang sini.
Oke, aman ya guys ya. Oke, gua pasang dulu. Ini gua takutnya sih bakalan HP Android, teman-teman. Oke, harusnya ada satu orang di sini. Ternyata kosong, teman-teman. Di sini seharusnya. Oke, teman-teman ya. Dia depis gak ya? Oke, dia depis ya guys ya, tapi kita berhasil menghalanginya. Wah, sayang sekali tidak mendapatkan kill dengan senjata, tapi kita mendapatkan kill dengan bom terledak, guys. Anjir, di sini kill 30. Anjir. Gua nggak nyangka banget sih ini main rank bisa kill 30 kayak gini, teman-teman. Waduh. Oke guys ya, di sini gua coba langsung ini aja. Oke, kena satu orang sih harusnya. Gua anjir. Sabar bro. Gua kira siapa dah. Mati dua kali dia tuh. Majuin aja bro. Aduh, harusnya dimajuin aja itu bisa loh. Oke guys, apakah di sini teman-teman kita bakal berhasil? Coba kalian. Sabar bro. Nice sekali ya teman-teman ya. Di sini kita mendapatkan kemenangan dengan M4 ya guys ya. Tanpa recoil ini mah dengan kill 32 teman-teman. Gila. Oke teman-teman ya, di sini kita sudah memenangkan game dan kita masih di platinum 2 ya guys ya. Oke, di sini skornya 84 dan kita mendapatkan 10,4 rating ya guys ya, dengan kill 32, assist 5 dan mati 6 teman-teman. Ini gila sekali sih, yaitu pecah rekor ya guys ya, dengan total kill 32. Oke ya guys ya, mungkin segitu dulu aja pada video kali ini. Itulah gua mengapa suka banget sama M4 ketika kalian sudah menggunakan senjata AK, recoilnya itu nggak ada obat, lalu kalian move ke M4 dan inilah hasilnya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu aja pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman. See you next time. Bye.